Sebab kita nak berjalan ni nak sampai untuk bukan saja-saja nak tengok tempat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, pintu Abdullah bin Abbas. Sekarang ini kita lihat ini masjid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay, vlog ini baru juga. Sekarang saya berada di depan di kawasan Haji Adia dekat Masjid Haram. Sekarang mau pergi dengan teman-teman jamaah umrah ke Thai, ya, ziarah ke Thai insyaallah. Ayo kita pergi ke Thai bersama ya dengan jamaah umrah dari Malaysia. Ayo. Okay guys, kita lihat masyaallah tabarakallah. Nah, jamaah dari Indonesia, dari Malaysia sekarang mau pergi mazharat ya pagi-pagi ini. Semua tunggu pergi mazharat. Ada mau ke Arafah, Muzdalifah, Mina, Jabal Nur, Jabal Tur. Ada mau ke Taif, insyaAllah. Masya Allah, tabarakallah burung-burung ya. Ini guys, sekarang alhamdulillah Mekah dekat Masjid Haram kayak gini, insya Allah, tabarakallah pagi-pagi. Senang aja alhamdulillah. Okay guys, sekarang sudah sampai bus. Untuk kita sekarang mau ke jamaah umrah dari Malaysia mau ke Taif ya. Mazharat Hanim. Ini guys, insyaallah. Nah, ini grup kita guys. Ada saat ya. Alhamdulillah. Nah. Ya, masya Allah, selamat jalan. Okay guys. Tawakkalna 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Sebab kita nak berjalan ni nak sampai untuk bukan saja-saja nak tengok tempat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif untuk ajak orang kepada Islam. Dan kita akan tengok beberapa tempat nanti supaya kita dapat ambil ibrah daripada perjalanan safar kita ni lah, insya-Allah. Nah guys, kalau kita mau ke Taif dengan bus harus kena lalui di dekat Jabal Nur ya. Karena jalan Al-Hada itu kalau mau jalan Al-Hada tidak bisa dengan bus, jalan putar-putar gitu. Jadi kita naik jalan Sel ya. Pasaran nama jalan Sel. Nah, ini Jabal Nur. Okey, kita parkir dulu sini karena jadi jalan 1 jam ya. Beli snack, beli air dulu, minuman ya. Nah. Okey guys, sekarang kita ada insyaallah mau sampai ke Taif. Sekitar 40 kilo ya. Jalan betul dan tidak jadi teruskan time.
kita naik naik gunung dikit-dikit ni. Nah, kalau kita lihat semua truk-truk ada di sini. Semua datang pergi jalan ini. Jalan ini khusus untuk truk dan bus. Siapa mau naik ke Taif. Nah, itu jadi jalan macet ya. Alhamdulillah sudah sampai di Kota Taif sekitar 2 jam ya. Dan macam-macam sebelah kiri sebelah kanan. Jauh satu jadi jalan jauh dari Mekah masuk jalan Sel mau ke Taif. Okay guys, alhamdulillah sekarang sudah sampai di yang pertama kali kita wakil sekarang di Masjid Abdullah bin Abbas di sini guys. Baik, sekarang kita lihat ya. Bas-bas banyak sekarang, Masya Allah, Tabarakallah. Semua jemaah umrah mau ziarah ke Masjid Abdullah bin Abbas. Insya Allah itu vlog khusus untuk Masjid Abdullah bin Abbas ya. Ya. Ini dia tulis bab Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Ah, pintu Abdullah bin Abbas. Sekarang ini kita lihat ini Masjid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ah, kita lihat masyaallah jemaah umrah. Ini dari Bangladesh ya. Ah, itu dari Malaysia. Masyaallah. Semua sekalian jemaah umrah alhamdulillah sudah ziarah Masjid Abdullah bin Abbas. Okay, kita lihat ini guys, Masya Allah, jual es krim. Ini jadi jemaah umrah dia keluar ziarah Masjid Abdullah bin Abbas, dia beli es krim. Ini jadi sekarang kita di Saudi ini sudah masuk musim panas. Itulah jadi Taif kalau kira kota dingin, tapi sekarang jadi panas ya. Tidak terlalu dingin sekarang. Kendul. Kita lihat juga di sini jadi jualan buah-buah, jual macam-macam di depan Masjid Abdullah bin Abbas. Nah, ini fresh ya. Ini baju Taif untuk hadiah. Hadiah. Sallallahu tabarak Allah. Assalamualaikum. Ini kalau kira semua ni ada juga barang zaman dulu ya. Kayak gini ya Taif dulu. Okay guys, ini dia sekarang di depan Masjid Abdullah bin Abbas. Jadi ada tulis Maktabah Abdullah bin Abbas. Ini dia tulisan kisah. Kalau siapa tidak tahu, ana dia kisah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini bahasa Urdu, ada bahasa Inggeris. Semua bahasa ada, bahasa Arab semua ada. Di sini juga ada informasi untuk kota Taif. Maktab Abdullah Abbas Library ya. Ini guys, ini kubur juga ya, makbarah juga ini. Tapi di dalam ini ada untuk orang jadi syuhada ya, dia bilang makbar syuhada. Orang syahid-syahid ada juga di dalam ini. Kalau makbarah sahabah
ada di belakang masjid ini ya, di belakang kawasan ini. Yuk kita ke sana sekarang. Ini musalla laki-laki ya guys. Kawasan ini. Allahumma fatah lana bab rahmatik ya rab. Allah, ini grup dari Indonesia. Ini ya Rahman Travel. Nah, di sini makbara juga ya. Ini makbara As-Sahabah Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu dengan sahabat-sahabat lain lagi di semua di kawasan ini guys. Nah, kalau kita lihat dia tidak tulis ini kubur ini kan, tapi kita tahu ini makbarah ya sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat guys, Masjid Abdullah bin Abbas ni belakang ini dikubur makbara sahabat-sahabat semua ya. Okey, sekarang sudah selesai, kita tunggu grup cukup ya di kawasan ini untuk grup persada. Lepas itu kita pergi ke lokasi yang kedua. Belum kita tunggu grup lagi, makan es krim dulu ya. Nah, dia dingin-dingin insya Allah. Abdi, halo kan insya Allah. Halo insya Allah, ala Mazra'at al-Quris. Mazra'at al-Quris, ialah Mazra'at al-Urud, Musa, Wadi. Okay guys, kita berangkat sekarang dari Masjid Abdullah bin Abbas. Sekarang kita ke tempat kedua dengan Ustaz. Ya, kita pergi tempat bunga Ustaz ya. Okay, insyaAllah kita akan menuju ke tempat ladang bunga. Ladang bunga di Kota ya. Taif. InsyaAllah, okay kita kesana sekarang. Hai guys, sekarang kita di jalan pergi ke taman bunga guys ya. Kita lihat jalan di mana di Kota Taif. Di sini guys, Gunung Taif ini jadi kalau musim panas di Mekah, di Taif ini jadi macet jalan. Karena jadi orang Mekah, orang Jeddah semua naik di sini. Di Taif ini jadi dingin.